urusan Golkar. Jadi Golkar memang menyumbang banyak kader ke banyak institusi di Republik ini. Kita banyak kesamaan. Kita merasa tidak canggung, ya. Kita sepakat untuk menjaga negara dan bangsa yang kita cintai. Kita akan berjuang untuk rakyat. Kita tentunya dengan komunikasi politik yang sangat baik di antara elit semua partai, ini akan membawa suasana yang baik bagi stabilitas bangsa dan negara. Kita belajar dari pengalaman banyak negara bahwa stabilitas tidak boleh dianggap remeh. Dalam arti, kalau ada perbedaan, kalau ada gesekan, kalau ada hal-hal yang tidak cocok di antara banyak pihak, para pimpinan harus selalu berusaha untuk menyelesaikannya dengan sejuk dan dalam rangka selalu institusi-institusi yang dijalankan dengan baik. Kalau ada institusi yang belum baik, mari kita perbaiki bersama. Saya kira ini pandangan kita. Kita ingin mungkin ada tim untuk melanjutkan pembicaraan kerjasama di hari-hari yang akan datang. Dan intinya adalah kita ingin suasana kerukunan kompetitif. Kita akan bersaing, tapi kita bersaing dalam kekeluargaan dan persahabatan. Saya kira demikian, Pak Erlangga dan kawan-kawan. Terima kasih.